Saya mewakili para masyaih mahat Mewakili keluarga Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid Yang kurang lebih saya mendampingi beliau 33 tahun Pendiri Nahdlatul Watan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Beliau rame-rame Beliau digelar namanya Tuan Guru Bajang Dan beliau keluar ijazahnya Langsung predikat keulamaan bukan ijazah biasa tanda hatam tanda tamat di satu madrasah di dalam ijazah yang saya amankan masih di rumah saya simpan baik-baik di sana beliau dideklarasikan sebagai ulama besar bukan sekadar tamat madrasah saulatiyah dan saudara panitia kita sampaikan tidak lupa sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kesuksesannya kelelahannya dan keikhlasannya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum tuan guru bajang Raden Tuan Guru Bajang lalu gede Muhammad Zaidun Insani menyampaikan pidato pertamanya baroatul istihlalnya pidato pengajian perdananya pada hari hultah yang ke-72 ini saya mewakili para masyaih mahat mewakili keluarga Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang kurang lebih saya mendampingi beliau 33 tahun untuk menyampaikan beberapa hal yang ada hubungannya dengan khultah NWD yang ke-72 dengan hadirnya Tuan Guru Bajang Muhammad Saidulin Sani hadirin hadirat rahimahumullah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar hikamun nusijat biadin hakamat summan tasajat bil muntasiji wahai tuhan kami tidak ada ter, tidak ada yang pelunguh jekaji jari yang di dunia niki sia-sia potret -sia. dakwah semua ada manfaat ada hikmahnya potret dakwah hadirin hadirat rahimakumullah angka 72 tidak boleh kita lupakan perlu kita renungkan apa hikmah angka tujuh dan angka dua angka dua adalah kehadirannya Tuan Guru Muhammad Zainuddin yang kedua pada waktu hadir pendiri Nahdlatul Watan dari Mekah pendiri Nahdlatul Watan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid beliau rame-rame beliau digelar namanya Tuan Guru Bajang dan beliau keluar ijazahnya langsung predikat keulamaan bukan ijazah biasa tanda khatam tanda tamat di satu madrasah di dalam ijazah yang saya amankan masih di rumah saya simpan baik-baik di sana beliau dideklarasikan sebagai ulama besar bukan segala tamat madrasah saulatiyah alhamdulillah dengan niat tekad beliau mau menurunkan namanya kepada salah satu turunan beliau yaitu turunan dari uh, suami istri almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wira Sentana dengan bijen Maulana Syekh yang kedua yaitu Umi PB Nahdlatul Watan Umi Hajah Dr. Hajah Siti Raihanun Zainuddin lahir dari anak yang kedua Namanya Muhammad Zainuddin yang kedua. Masyaallah, tabarakallah. Kemudian kata-kata tujuh, bapak sekalian, coba perhatikan, kita tidak akan lupa Muhammad Zainuddin yang kedua ini lahir dari saudar, dari uminya dan maminya yang punya saudara tujuh, tujuh sanat. Saudara saudarinya banyak tujuh, lahir di sana. namanya Muhammad Zaidonin Sani. Apa sebabnya diberikan nama Muhammad Zainuddin Sani? Dan apa sebabnya namanya Tuan Guru Bajang itu resmi Foto. diberikan stempel, diberikan nama dan laku oleh pendiri Nahdlatul Watan sebagai datonya yang sangat mencintainya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama oleh datonya Sirina Abdul Muttalib. Tuan Guru Bajang diberikan nama oleh datonya Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Beliau sebagai seorang ulama Pewaris para nabi dan rasul Mempraktikan, mengamalkan hadis Nabi besar Muhammad SAW Khairul Asma Ma'ubida wa hummida Nama yang terbaik Di kalangan kita umat islam Adalah nama yang diperhambakan kepada Allah Dan nama yang terpuji Nama yang baik yang berarti baik. Muhammad atau Ahmad, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, sampai nama-nama Asma'ul husna yang sebanyak berapa saja. Yang 99 yang resmi yang ada dalam Al-Qur'an maupun asmaul husna yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Hadirin hadirat rahimakumullah, sejarah angka 2 ya. Sejarah angka 2 di Nahdlatul Wathan memang ada yang perlu kita catat. Satu di antaranya yaitu Bapak hotred, Maulana Syekh pernah kawin tujuh kali hotred, 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 hotred. dan memperoleh anak hanya dua yaitu Rauhun dan Raihanun dari anak yang kedua lahir Tuan Guru Muhammad Zainuddin yang kedua beliau berjuang sebagai Adam Hawa perjuangan Islam melahirkan dua perjuangan induk yang namanya NWDI dan NPDI. NWDI dan NPDI ini adalah sebagai rentetan beberapa sejarah tujuh pokok perjuangan Bapak Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Pertama, melahirkan satu perjuangan yang namanya Al-Mujahidin. Sebelum NWDI, satu tahun sebelum NWDI, NWDI lahir, beliau merintis satu perjuangan, satu lembaga yang sangat sederhana, namanya Al Mujahidin. Setelah itu baru didirikan NWDI. Nah, Datuk Watan Diniyah Islamiah. Setelah itu baru didirikan NBDI. Nah, Datul Bana Diniyah Setelah itu dilahirkan ditulis Hizib Nah Datul Watan. Setelah itu baru lahir Nah Datul Watan sebagai organisasi yang mengkoordinir menyelamatkan dan meneruskan NWDI dan NPDI. Setelah itu baru dilahirkan apa namanya? Ma'had Darur Quran wal Hadis yang banyaknya da, dua da, wa, da, wa. juga. Ma'had banin dan Ma'had Potra. Da, 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 Kemudian yang ketujuh yaitu beliau me, mencat me, mengarang, mencetuskan untuk menasih, menasihati kita semua, yaitu memperjuangkan Nahdlatul Wathan dengan pedoman standar wasiat renungan masa bapak-bapak sekalian itu hal-hal yang menarik sejarah tahun 72 ini hari ulang tahun 72 ada hubungannya dengan angka 7 dan ada hubungannya dengan angka 2 bahan evaluasi Bapak Mau dalam mengkaji siapa muridnya yang setia siapa muridnya yang tidak setia putra siapa putra muridnya putra yang berguna dan siapa muridnya yang berbahaya Al 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 ada dua di sana Inna akramakum indi anak saya bersama anak wa inna adarrukum wa anak saya indi adarrukum anak saya bersama semulia-mulia orang yang paling bermurah paling yang paling mulia di sisi anak nahdlatul saya sak paling tahu bakti elek pendiri nahdlatul dengan sak paling beli manfaat kepada nahdlatul maupun non nabi Turin, maupun pencinta asal dia paling besar mampannya di itulah orang yang paling berguna untuk agama nusa bangsa khususnya Nahdlatul Watan dan dia paling dekat hubungannya dengan pendiri Nahdlatul Watan sebaliknya na'udzubillah mizalik wa inna syarrakum indi ada rukum Watan yang paling jahat di hadapanku, di diri, di sisiku adalah orang yang paling membahayakan kemenahan Watan membahayakan dengan ilmunya membahayakan dengan harta bendanya membahayakan dengan wibawanya membahayakan dengan jabatannya membahayakan dengan apa saja tetap dalam garis wa inna syarrakum indi adar rukum binah dari semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita semua termasuk dalam kategori pertama inna akramakum indi ampa'ukum binah dari selanjutnya mengapa Tuan Guru Bajang namanya dari sejak kecil diberikan lakap oleh beliau ya kalau bahasa Arabnya ya khabariyatun labzan maknan cerita redaksi cerita pada zahirnya tetapi sungguhnya itu doa pada hakikatnya Nabi besar Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya ittaqu al mu'min binurillah waspadailah hati-hatilah menghadapi firasat orang-orang saleh, orang-orang munsin jihad jihad itu, lebih-lebih ulama. Karena beliau itu adalah melihat sesuatu bukan hanya dengan mata kepala saja, tetapi bisa melihat sesuatu dengan kacamata, dengan mata hatinya. Qulubul asyiqin laha uyunun tara ma la yarahun naziruna. Kata ahli Sufi, orang-orang yang asyik menyembah Allah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Karena asyiknya, karena dia sudah dapat fangkop, maqamul isyqi, asyik menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekedar ini mungkin sebagai mukadimah pidato beliau sekarang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi dasar kita berjuang, meneruskan perjuangan nini beliau dan guru besar kita semua. Amin Allahumma amin dan kita doakan beliau apa namanya? terus menerus menggali ilmu pengetahuan, terus menerus mengajar, meneruskan majelis talim, majelis dakwah pendiri hadratul wathan sesuai dengan harapan dan doa Dato beliau. Sekedar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan okay, ada artinya mudah, bagi kita semua. Ya khususnya bagi saya beserta okay, keluarga. Mudah-mudahan Allah me, menyampaikan segala cita-cita baik kita dan kita bersama dengan Pendidikan terluatan beserta keluarga beliau dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga bi hisab. Amin Allah amin. Sekian dan demikian. Wallahu muwaffiqul hadira sabir rasyad. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.